Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Inland Seven Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Ya, aku berharap ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita, juga semua orang yang kita sayangi, serta orang yang ada di sekitar kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat, serta kita dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian tentunya untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi pada hari ini itu adalah dari Siti Nurhaliza cover Aisyah istri Rasulullah. Ya, kali ini kayaknya ia cover di aplikasi Smol lagi guys ya. Kayaknya aplikasi Smol ini sangat populer banget ya untuk bagaimana orang menginspirasikan atau menyanyikan lagu-lagu guys ya dengan sangat natural ya pada dan menggunakan aplikasi ini guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya karena aku sangat penasaran nih bagaimana Siti Nurhaliza ya menyanyikan lagu Aisyah istri Rasulullah di aplikasi Smule guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya. Dan guys, kita lihat video yang akan kita reaksi itu adalah dari channel yang langsung dari channel Siti Nurhaliza ya. Langsung saja kita support channel ini. Dan kalian juga jangan lupa ya subscribe channelnya Siti Nurhaliza ya guys ya. Oke, kita perbesar layarnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. City official video vlog. Oh, itu guys. Mahal banget tuh guys, lemboknya tuh. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas pipimu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Oh guys, waduh, aku gak bisa berkata-kata lagi guys, tapi bagusnya suara Datu Siti Nurhaliza ini guys ya. Oh, penghayatannya itu bagus banget guys. Oh, kita play lagi guys. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Oh, dinamikanya guys. Naik turun, naik turun, naik dinamikanya guys ya. Wow, masuk banget hati guys. Cara penyampainya begitu bagus ya guys. Oh. Hingga lelah Nabi baring di jilbabku. Seketika kapula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Oh, profesi bagus banget di situ dia guys ya. Sungguh manis usir kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Oh guys, merdu banget suaranya guys ya, dan juga tadi dinamikanya enak banget guys, artikulasinya juga di sini bagus ya guys ya. Kita play aja lagi. Emang kalau Datuk Siti Nurhaliza kalau nyanyi guys itu pasti perfect banget hasilnya guys ya.
Dan di sini ya itu cantik banget guys, padahal dia tidak ini ya, tidak perform, tidak dandan gitu guys ya maksudnya. Wow guys, ini guys dia nyanyi, dia tidak dandan maksimal guys ya, tapi terlihat sangat cantik ya, dan suaranya pasti sangat merdu. Kita play lagi guys. Sungguh manis asira kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu, kau istri tercinta ya Aisyah ya Umaira, rasul sayang rasul cinta. Ditambah lenggok-lenggok Melayu di ujungnya guys. Waduh, tambah ini ya, tambah keren aja lagu ini dibuat oleh Datuk Siti Nurhaliza guys. Dan ini lagunya banyak banget yang cover guys ya, karena tentunya banyak banget yang suka dengan lagu Aisyah istri Rasulullah ini guys ya. Dan aduh, aku sangat terpesona tentunya dengan penampilan Datuk Siti Nurhaliza ya, karena di setiap lagu apapun yang nyanyikan itu semuanya berhasil ya, yang mana kemarin aku udah reaksi juga Siti Nurhaliza yang ia cover bersama Datuk Hawi ya, itu lagunya lagu rock ya, dan Siti Nurhaliza juga bisa beradaptasi ya dengan Datuk Hawi yang mana ia mempunyai vokal, karakter vokal yang begitu rock ya Datuk Hawi ini, dan Siti Nurhaliza bisa beradaptasi dengan itu. Dan makanya itu aku sangat mengagumi ya Datuk Siti Nurhaliza, karena semua lagu itu bisa ia nyanyikan dengan mudah guys ya. Tidak terkecuali lagu Siti Aisyah si istri Rasulullah ini ya guys ya. Aku sangat-sangat memuji penampilan dari Datuk Siti Nurhaliza, karena dia memang betul-betul diva ya, seorang diva penyanyi yang paling hebat kalau menurut aku. Memang performnya itu semua orang sangat suka kalau ia konser guys ya, atau penampilan dia di mana aja kalau ia bernyanyi pasti semua orang suka ya. Oke guys, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi pada hari ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.